Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Sekarang saat ini Anda sedang menyaksikan vlog Instagram saudara, dan kita langsung masuk ke kanan ya saudara ya, ke Go Housing Estate Cibubur Riverside Depok Jawa Barat Indonesia saudara. Oke, kita langsung berbelok kanan ya saudara ya, biar lebih aman ya saudara. Nah, kita langsung jalan-jalan dulu saudara. Oke. Nah, sudah sekarang saat ini saya Hans Lambert sudah berada di Pitbull Riverside Cibubur Indonesia saudara. Nah, kita langsung berada di dalam ya saudara ya. Akan saya laporkan pada kesempatan hari ini ya. Nah, sini ada akses jembatannya ya di depan sana ya saudara. Oke, baik. Nanti aku mau foto dulu ya, lagi perjalanan ya saudara. Foto dulu yuk, buat kenang-kenangan. Baiklah saudara, oke, kita lanjutkan kembali keseruan kita ya pada kesempatan hari ini ya saudara. Nah, aku masih di saudara. Oke, kita foto dulu yuk. Yang ada ininya, temboknya. Oke, kita langsung jalan ya saudara. Oke, mimin gak lama kok ya. Kita agak thank you.
saudara ya, tempat kami saya laporkan tadi ya, aksesnya ada di sebelah kanan ya saudara, ya kan? Tuh, ya kan? Oke. Baik. Nah, di sini hati-hati saudara. Ada polisi tikus saudara. Baik. Tahu pelan-pelan ya saudara ya. Kiri saya adalah pasir apa ya, jadi gak ngerti ya Allah. Oke. Baik. Ini ya, pelan-pelan ya saudara ya, soalnya banyak polisi tidurnya ya saudara. Oke, ini kalau nggak salah nih cluster Orchid Residence ya saudara. Oh, oke. Ya. Oke, ternyata sampai di sini ya saudara ya, bukan jalan umum ya. Oke. Orang luar dalam masuk atau silahkan menggunakan kartu. Wah, kita harus putar balik ya saudara ya. Soalnya di sini bukan jalan umum ya sebenarnya. Baik. Oke. Kita langsung balik aja ya saudara ya, sekalian halal bihalal untuk hasil saudara ya. Di sebelah kanan saya nih kayaknya ada mobil artis nih saudara, di sebelah kanan saya. Wow, keren banget ya saudara, masya Allah. Oke. Baik, ini pelan-pelan ya saudara ya. Nah, sekarang saat ini saya masih di Bukit Golf Riverside ya saudara ya. Tidak hanya bicara soal perumahan aja ya saudara ya, ternyata pemandangan padang Bukit Golfnya memang sudah tidak dilakukan lagi ya, dari pengalaman dan juga penglihatan saya ya saudara ya. Wah, ada buah golf nih saudara. Nanti kalau rumah kedua mimpi pengen terjun tentunya olahraga golf ya saudara ya, semoga bisa menjadi juara nasional maupun juga internasional ya saudara ya. Tuh, bola golfnya udah mulai bertebaran nih di mana-mana. Ya kan? Oke. Sepeda motor ke golf di sebelah kiri. Kita saya tanya dulu ya. Pak, selamat siang, Pak. Ini mau ke arah mana nih? Ini ke arah Cikias bisa, ke Belia bisa. Oke, terima kasih ya. Oke, ya. Oke, kita langsung berbelok kiri ya saudara ya. Kita coba ya saudara ya. Ya lebih aman dan juga hemat BBM. Kita langsung belok ke kanan ya saudara ya. Oke. Nah, ini dia akses alternatifnya nih saudara yang saya sebutkan tadi ya. Sambil mengikuti kereta Formula hitam ya. Sama Suzuki merah. Kita langsung ikuti mereka ya saudara ya. Contohnya. Nah, di sini hati-hati nih kalau mau nyali, ya kan? Oke, nah itulah keseruan saya pertama kalinya mengeksplor suasana
Bukit Golf Riverside Indonesia hari ini. Bu, kalau mau ke Cikias kemana ya? Cikias lewat sini juga bisa. Oke, makasih ya. Oke, ternyata udah bisa ya saudara ya. Nah, di akhir video aku akan ajak Anda untuk tips melewati jalur alternatif nih yang mau ke arah Cikias nih saudara. Khususnya pengendara motor roda 2, khususnya mobil roda 4 ya. Pribadi ya, privacy ya saudara ya. Nah, contoh view ini sampai selesai nih. Ini kayaknya nih kalau mau ke arah Cikias nih ke tempat markasnya Puri Cikias ya, tempat kediamannya Bapak Presiden RI ke-6 tercinta ya, waktu itu ya Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY ini ya, yang sudah 10 tahun menjabat ya, tapi selalu diapresiasi oleh masyarakat nasional dan juga internasional. Wah, luar biasa ya saudara. Ke Cikias kemana? Ya. Cikias mana? Kalau mau ke Cibubur? Ya, ini perabatan di sini. Ya, oke. Okay. Pak, kalau mau ke Cibubur kemana? Ke Cibubur. Oke ya, makasih. Oke. Ke kiri ya, ternyata ya. Nah, di sini kalau mau ke Cikias juga otomatis ya, saudara ya. Kalau mau ke arah Cikias ya. Kalau mau ke Cikias ke kanan, bisa ya kanan. Nih kalau mau ke Cibubur juga bisa nih, otomatis nih ya. Di sebelah kiri saya tadi ya. Setelah melintasi alternatif tadi ya saudara ya. Oke, baik. Itu aja ya yang dapat kami saya laporkan. Nah, di sini juga bisa nih ya. Jangan ke kiri, kita langsung belok kanan Barcelona saudara. Wah, ada masjid. Megah, mewah nih saudara. Masjid apa ya? Nah, ini kayaknya dekat sama pondok pesantren ini saudara. Oke. Nah, di sebelah kiri sini ada akses makamnya ya saudara ya. Baik. Baik saudara. Saat ini aku lagi dalam perjalanan saudara ya, biar lebih cepat, lebih aman dan juga lebih baik ya saudara ya. Oke. Baik. Allahu Akbar. Nah, ini setelah lurus pelan-pelan ya saudara ya. Soalnya di sekitar sini tuh banyak sekali perkampungan warga nih atau pemukiman penduduk nih saudara. Allahu Akbar. Nah, ini video ini cut dan ini tanggal 20 April ya saudara ya. Nah, ini tanah milik PT KCK ya saudara ya. Wah, ini adalah mobil karyawan, motor karyawan perusahaan ya, yang dapat kami saya laporkan tadi ya saudara. Oke. Baiklah saudara, hati-hati saudara, soalnya di sini banyak polisi tidur saudara. Oke. Nah, ini kayaknya kalau mau ke arah Cibubur, arah mana ya kita? Oke. Nah, di sini hati-hati saudara, di sini agak berbelok nih saudara. Nah, aku masih di Desa Bojong Nangka, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, saudara. Oke. Baik. Wah, ada mobil akan sampai sini ya, saudara. Oke. Nah, kita udah berhak. Nah, di sini kita udah sampai ya saudara ya. Nah, ini kalau ini ya, nah ini saya pikir nih kalau nggak salah nih perumahan apa ya. Wah, muter balik ya. Wah, muter balik ya ternyata ya. Wah, ini salah nih.
Baik, kita langsung keluar ya saudara. Wah, ada balapan liar nih saudara. Oke, nah ini kalau mau keluar lurus terus berbelok lagi ke kanan, ternyata salah ya saudara. Ya, ternyata aksesnya ada di sini nih tempatnya, ya kan? Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Nah, kita udah berhasil keluar alternatif nih saudara, biar lebih aman, cepat dan juga hemat. Nah, ini adalah reverse view family. Oh, ada di sebelah kiri ya saudara. Baik, itu aja ya perjalanan saya, petualangan saya pertama kali di Kickbox Riverside Bogor, Riverside Bogor Jawa Barat Indonesia. Dan terima kasih sudah menemani keseruan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya serta nyatakan aplikasinya ya. Dengarkan podcast Hans Entertainment sudah di Spotify, download aplikasinya di Google Store atau via App Store ya kan. Dan follow seluruh laman media sosial resmi Hans Entertainment, Facebook, Instagram, dan juga official TikTok resmi Hans Entertainment. Oke, vlog Hans Entertainment kami lanjutkan kembali ya dengan keseruan menarik lainnya. Saya akan pamit, sampai jumpa, dan bila-bila itu berbatu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, syarikat, pamitnya, satu pendidikan, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih atas perhatian Anda, teman-teman. Saya akan sampai pamit, saudara. Dan sekarang kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesannya berikut ini. Bye-bye. Kita langsung belok ke kanan ya saudara ya.